أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 36 dengan tema mengenal nama-nama 12 bulan dalam setahun. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'inda Allah 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن Allah ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bila ada pada sisi Allah ialah 12 bulan, dan beberapa orang berlaku dia menciptakan langit dan bumi, dan beberapa bulan haram itu adalah terapan dan menerus. Maka jadilah pada ayat ini, surah At-Taubah ayat 36 tentang nama-nama bulan atau tentang hitungan bulan dalam setahun, di mana Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri
diri kamu dalam bulan yang empat itu. Waqatil musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini para jamaah, Allah menerangkan kepada kita tentang bahwasanya dalam setahun itu Allah ciptakan 12 bulan. Sejak kapan Allah menciptakan hitungan 12 bulan ini? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian para jamaah, manusia sesuai dengan fitrah ini, walaupun mereka yang tidak mengenal agama, mereka pun juga menghitung dalam setahun 12 bulan. Sampai kemudian muncullah nama-nama hitungan bulan selain bulan yang ada di dalam Islam. Termasuk juga munculnya bulan Syamsiah. Bulan Syamsiah ini seperti Januari, Februari sampai Desember. 12 bulan. Di mana nama 12 bulan yang Syamsiah ini yang memakai hitungan matahari, mereka memakai nama-nama dewa. Nama-nama dewa Yunani yang dipakai nama. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, manusia ternyata tidak lepas dari fitrah ini. Sebagaimana fitrah yang diciptakan oleh Allah, di dalam setahun ada 12 bulan. Maka demikian pula di dalam Islam kita akhirnya mengenal nama-nama bulan. Di mana nama-nama bulan ini masing-masing nama memiliki sejarah yang berbeda-beda, yang kemudian ditetapkan sebagai nama-nama dalam tahun Hijriah. Sejak kapan tahun Hijriah dimulai? Yaitu sejak terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kemudian pembuatan kalender hijriah itu pun ternyata sejalan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Sejalan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan huruf yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah bulan Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam ada 4, di antaranya Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan inilah Allah Subhanahu wa taala melarang mengadakan peperangan-peperangan. Kecuali apabila kaum muslimin diperangi, maka saat itulah bolehnya berperang. Wa qala Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur berkata, haddatsana Abu Muawiyah anil Kalibi, dari Al Kalibi, an Abi Saleh, dari Abi Saleh, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, fi qawlihi, pada firman Allah, minha arba'atun khurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Qala, Ibnu Abbas berkata, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini 4 bulan yang dimuliakan. Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini menurut apa namanya, Ibnu Abbas. Di bulan 4 ini para jamaah, kita banyak-banyak beramal.
dan tidak ada pengkhususan kecuali yang dikhususkan oleh sunnah. Seperti di bulan Rajab misalnya, tidak ada pengkhususan harus puasa sekian, tidak ada, kecuali bahwasanya ini termasuk arba'atun hurum, di mana setiap amal soleh yang terjadi di bulan-bulan ini termasuk dilipat gandakan pahalanya. Bahkan puasa khusus di bulan Rajab tidak ada, kecuali bahwasanya barang siapa yang memiliki amalan-amalan rutinitas seperti misalnya Senin Kemis atau hari putih 13, 14, 15 atau puasa Daud misalnya, kemudian berkenaan dengan di bulan-bulan yang empat ini, maka pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya, termasuk di bulan Rajab. Adapun puasa Rajab khusus tidak ada. Hadis-hadis tentang puasa Rajab semuanya dhaif, lemah. Bahkan dibesar-besarkan seakan-akan lebih afdal daripada Ramadan atau Syaban. Sampai ada ritual khusus di bulan Rajab, ini dibuat-buat para jamaah. Tentunya ini adalah perbuatan-perbuatan orang-orang sufiah, ya, orang-orang tarekat sufiah, mereka membuat ritual-ritual yang tidak ada dasar sunnahnya. Justru Rasulullah itu sibuk berpuasa sunnah di bulan apa? Halo? Di bulan Sya'ban. Justru sibuk di bulan Sya'ban. Seakan refreshing, sebuah persiapan untuk menghadapi puasa yang akbar, yaitu puasa Ramadan. Bahkan hampir semua hari-hari di bulan Sya'ban dipuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kita juga demikian. Justru di bulan Sya'ban sibuk berpuasa sebanyak-banyaknya, silakan. Ya. Terutama yang punya amalan sunnah rutinitas di bulan Sya'ban jangan dihentikan, malah dihidupkan. Adapun di bulan Rajab secara khusus tidak ada para jamaah. Jadi kita harap tidak terprovokasi oleh ritual-ritual yang selama ini berkembang di masyarakat. Sampai ada yang namanya rebu pungkasan kalau di desa itu. Ya, rebu pungkasan itu di mana di situ membuat jimat-jimat, nah, seakan-akan ya jimat itu ditaruh di air terus airnya diminum. Nah, ini. Bahkan sampai ditaruh di pohon-pohon yang berbuah begitu. Dan di malam itu diyakini tutup buku. Nah, ini malaikat tutup buku. Padahal enggak ada cerita tutup buku itu para jamaah, enggak ada. Kapan tutup buku kita, tutup buku catatan amal kita? Tatkala malaikat maut datang, saat itulah ditutup buku kita. Selama malaikat maut belum datang, catatan amal buku kita berjalan terus para jamaah. Gak ada yang namanya buku ganti tahun, itu gak ada. Nah, di desa itu sampai ada seperti itu para jamaah. Namanya orang deso, ya, deso lah ya gitu ya. Di malam rebu pungkasan itu diyakini malaikat itu ganti buku. Jadi buku setahun itu sudah ditutup, terus ganti buku baru, lembaran baru katanya. Wallahi ini bodoh sekali. Nah, saya dulu juga mengamalkan gitu loh. Setelah kenal Quran dan Sunnah, ngaji Quran dan Sunnah, loh, kok gak ada gitu. Makanya kalau kita enggak ngaji Quran dan Sunnah para jamaah, kebodohan pasti akan bersama kita seterusnya. Terus tuh. Akhirnya apa? Ibadah di atas hal-hal yang tidak ada sunnahnya. Terus begitu, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Yang tidak ada sunnahnya dianggap sunnah. Yang sunnah Wahabi kata mereka. Wallahi para jamaah, ini terprovokasi oleh setan. Sampai diyakini malam itu berapa ratus ribu malaikat turun dari langit menuju ke bumi. Wallahi. Sampai kalau saya dulu setiap tahun itu, setiap malam seperti itu dengan teman saya mesti melean. Melean apa? Salat. Ngodoi salat-salat, jangan-jangan setahun itu ada yang ketinggalan terus dikodoi selama semalam itu. Karena nanti besok pagi apa? Ganti buku baru. Wallahi. Ternyata tidak ada dasarnya sama sekali. Wallahi, tidak ada para jamaah. Ya, kecuali bahwasanya Rajab termasuk bulan yang dimuliakan, sama dengan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Amal apapun yang terdapat di dalamnya yang kita lakukan dari yang disunnahkan, maka afdal daripada yang lainnya.
Kemudian asmaul ayyam masyhur, kita akan mengenal tentang nama-nama bulan dan nama-nama hari. Al ashhurul arabiyatu al hijriyatu, nama-nama bulan Arabiyah al hijriyah, yang mengikuti hitungan hijriyah. Loh, kita orang Indonesia kok mengikuti bulan-bulan Arabiyah gimana? Iya, karena bulan-bulan ini sangat berhubungan dengan agama. Kalaulah tidak ada hubungan dengan agama, maka tidak perlu kita. Artinya enggak perlu, enggak diperintah. Tapi karena nama-nama 12 bulan ini sangat berhubungan dengan agama, ya. Ada bulan Ramadan, ada bulan haji, ya. Ada bulan Syawal di sana, ya, ada Muharram, ya. Dan ada Zulqa'dah, 10 awal Zulqa'dah. Ya, ada bulan Sya'ban. Ini sangat berhubungan dengan agama. Maka kita pun, walaupun kita orang Indonesia, wajib tahu, wajib faham di sini. Apa di antara nama-nama 12 bulan itu? Yaitu Muharram. Ini bulan yang pertama. Kalau bulan Syamsiah, yaitu Januari. Kemudian Safar. Kemudian yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Rabiul Akhir juga disebut Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadal Ula. Yang keenam Jumadal Akhir atau Jumadal Tsaniyah. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Syaban. Yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh Syawal. Yang kesebelas Zulqa'dah. Yang kedua belas Zulhijjah. Ini nama-nama Al-Hijriyah, Al-Arabiyah Al-Hijriyah. Karena memang dibuat sejak Hijrah, sejak tahun Hijrah. Walaupun nama-nama ini sudah dipergunakan oleh orang-orang sebelumnya, Kemudian al-ashhurul miladiyah bil lughatil arabiyah. Nama-nama Masehi, karena dihitung sejak lahirnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, tentu oleh mereka, oleh orang-orang Nasrani di masa itu. Yang kemudian diteruskan. Anehnya kenapa orang-orang Nasrani tidak mempertahankan nama yang dibuat oleh mereka, yang pada akhirnya didominasi oleh orang-orang Yunani, atau memang orang-orang Yunani yang memulai duluan, ya, yang memulai duluan sampai menggunakan nama-nama dewa Yunani. Hal seperti ini para jamaah bisa bapak-bapak pelajari di internet, cari di media Wikipedia bebas. Wikipedia bebas itu sembarang di situ para jemaah. Dan yang saya salut itu mereka jujur. Yang menulis saya tidak tahu muslim atau tidak muslim, yang jelas jujur sekali. Ada misalnya mau belajar masalah keagamaan, di sana ada Wikipedia bebas bagian agama, maka akan diterangkan seluruh agama-agama. Dan jujur sekali. Saya lihat misalnya menerangkan tentang Islam, benar-benar jujur. Sampai juga kelompok-kelompok sempalan yang terjadi, Khawarij, Syiah, misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah, sampai kepada keyakinan-keyakinan yang ada di Jawa, termasuk Darmokandul, ya, Darmokandul apalagi itu, Islam sejati, Islam apalagi gitu, ada di situ. Terus Hindu itu seperti apa? Sampai saya pernah agak lumayan, ya lumayan tertawa sedikit sih. Nah, ketika agama Buddha misalnya, puncak iman mereka yang paling tinggi adalah ketika mengatakan bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh pikiran kita. Saya tertawa sedikit, pikiran kita begitu para jemaah. Tapi itulah keyakinan. Yang namanya keyakinan silahkan, ya. Puncak nirwana yaitu ketika seseorang mampu mengatakan bahwa bumi dan langit ini diciptakan oleh pikirannya. Wallahi, itu agama para jemaah. Termasuk juga nama-nama 12, nama-nama bulan ini ada di situ. Dan ceritanya lengkap di situ.
Kemudian nama-nama miladiah atau masehiyah, yaitu Yanair atau Januari, Februari, Februari, Maret, Januari, Februari, Maret, kemudian Ibril, April. Dan ada juga nama-nama Arabnya. Kalau Februari, kalau Januari itu orang Arab bilang Kanun Athani, Kanun Athani. Kalau Februari Syabat, Syabat. Kalau apa namanya Januari, Februari, Maret Adar, ini Arabnya Adar. Kemudian April, Ibril, yaitu Nisyan, Nisyan. Mayu, Mei, Ayar. Kemudian Junio, Juni. Arabnya yaitu Haziran. Kemudian Juni, Yuni, Yuli, Juli, Tamuz. Kemudian Agustus, Abur. September, Ilin, Ilul, Ailul, Ailul, ini nama Arabnya. Oktober, Tashrin al-Awwal. November, Tashrin al-Thani. Desember, Kanun al-Awwal. Ini nama-nama miladiah bil-lughatil Arabiyah, dengan bahasa Arabnya. Kemudian kita mempelajari sejarah nama-nama bulan Hijriah. Disebut Muharram. Di sini Ibnu Katsir menerangkan annal muharrama summiya bidzalika, bahwasanya bulan Muharram itu diberi nama dengan itu, likaunihi syahrun muharraman, karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan, makanya disebut Muharram. Wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan li tahrimihi, kata Ibnu Katsir bahwasanya dinamakan dengan Muharram itu karena menguatkan kehormatannya. Li'anna al-araba kanat tataqallabu fihi, karena orang Arab terjadi di dalam bulan Muharram itu terjadi apa namanya berbolak-balik menghukuminya. Fatahilluhu aman, lalu menghalalkannya di bulan Muharram itu pada setahun pertama. Watahrumuhu aman, dan mengharamkannya di bulan, di tahun berikutnya. Ini orang Arab sebelum Islam ya. Orang Arab sebelum Islam menjadikan bulan Muharram itu berbolak-balik, berubah-ubah maksudnya. Setahun menghalalkan, menghalalkan perang. Setahun mengharamkan. Nah seperti itu. Qala, kemudian Ibnu Katsir berkata, wa yujma'u ala muharramatin wa maharimu wa maharim. Jamaknya yaitu muharramat atau maharim atau maharim. Ini kisahnya. Jadi disebut Muharram karena di dalam Islam di bulan itu dilarang terjadi peperangan. Dilarang mengganggu-mengganggu. Kecuali kalau umat Islam diserang, barulah diperbolehkan. Kemudian Sofar, Sofar bulan kedua. Summiya bidzalika likhuluwi buyutihim minhu hina yakhrujuna lilqitali wal asfar. Dinamakan bulan Sofar karena di bulan itu rumah-rumah orang-orang kafir saat itu sebelum Islam, rumah-rumah artinya penduduk Arab saat itu kosong, rumah-rumahnya kosong. Kenapa? Karena mereka pergi berperang. Sebab di bulan Muharramnya dilarang berperang, di bulan Sofar mereka mulai berperang. Ya, yang sebelumnya sudah punya permusuhan, dimulai kembali perang itu. Rumah-rumah mereka dikosongkan.
atau rumah-rumah mereka dikosongkan karena mereka bepergian. Ya, di bulan Safar mereka bepergian, sehingga rumah-rumah mereka kosong. Makanya disebut Safar. Ya, kalau kita bicara bahasa Arab, shifir, shifir artinya nol, kosong. Shifir-shifir kata orang Arab. Anak-anak Arab-Arab yang di Jawa itu shifir-shifir ya kalau hari raya, kosong-kosong katanya. Ya, jadi Safar itu arti kosong ya. Wa yuqalu dan dikatakan safiral makan. Suatu tempat dikatakan safiral makan ai idza khala, apabila kosong, sepi. Wa yajma'u ala asfarin kajumalin wa ajmal. Safar jamaknya adalah asfar atau sufar atau asfar. Ini asal mula penamaan bulan Safar, karena di bulan itu orang-orang Arab pergi berperang lagi, dan ada juga yang bepergian ke jauh, rumah-rumah mereka dikosongkan, sehingga bulan itu disebut Safar, yang kemudian tetap dipakai di dalam sejarah kalender Islam, ya, tetap dipakai karena nama yang sudah terkenal sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu Syahrul Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Summiya bidzalika lirtibaihim fihi. Dinamakan Rabiul Awal karena Rabi di sini yakni lirtibai wal apa namanya? Lirtibaihim fihi. Mereka melakukan apa itu namanya? Bulan yang kemarau itu apa namanya ya? Artinya bulan keempat ya, bulan keempatnya. Nah ini. Maka disebut Rabiul Awal. Kemudian ada lagi Rabiul Akhir. Rabiul Akhir sama, kisahnya sama. Karena mereka melakukan yaitu apa ya? Dalam setahun itu ada bulan-bulan di mana mereka melakukan bulan yang di mana mereka apa istilahnya, saya kok apa jadi lupa menamakannya, musimnya ada musim khusus di seperempat bulan ya, seperempat bulan yang pertama kemudian seperempat bulan yang kedua. Ini dinamakan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Kemudian ada Jumada. Ada Jumadal Ula, ada Jumadal Akhir. Summiya bidzalika li jumudil ma'i fihi. Dinamakan Jumada di sini karena terjadinya apa namanya? Jumudul ma. Terjadinya apa jumud di sini? Kita lihat pada jumudun. Yani kebekuan ya. Pada bulan itu terjadi bekunya air. Ya barangkali kalau kita di sini air surut barangkali begitu ya. Air surut atau gimana? Nah, mungkin di masa itu apa jadi es apa gimana begitu. Jadi jumudul ma'i fi, karena di bulan Rabi di bulan Jumada ini air membeku. Mungkin jadi es. Qala Ibnu Katsir wa kanat asyhuru fi hisabihim la taduru, dan adalah bulan-bulan pada perhitungan mereka la taduru, tidak berputar. Nah ini terjadi pada saat bulan ini apa namanya air beku, maka disebut Jumada. Kemudian ada Jumadal Ula, ada Jumadal Akhirah. Ada Jumadal Akhirah. Karena pada bulan itu dianggap oleh mereka bulan tidak berputar.
sehingga dikatakan air membeku. Kemudian ada bulan Rajab. Rajab dari At-Tarjib yang artinya At-Ta'zim. Bulan yang diagungkan, bulan yang diagungkan. Jadi makna Rajab artinya agung. Wallahu ta'ala alam, mungkin di bulan, di masa sebelum Islam, bulan ini dipakai untuk ritual-ritual, diagungkan oleh mereka sehingga disebut Rajab, ya. Makanya sampai ketika Islam datang masih ada ritual-ritual yang, bahkan para jamaah, saya pernah ngaji yang namanya kitab Durratun Nasihin itu, ya, bulan Rajab itu seakan-akan lebih mulia daripada bulan Ramadan. Kisahnya macam-macam, menarik begitu. Tapi saya cari di Bukhari, Muslim, sama di kitab-kitab hadis para ulama yang terkenal itu, tidak ketemu. Ya, itulah sekitar bulan Rajab. Jadi kisah-kisah yang ada di dalamnya hampir semuanya dhaif. Tapi walaupun demikian, bulan Rajab termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Makanya ulama ahlu sunnah mengangkat bulan Rajab itu bukan karena di situ ada ritual khusus, tetapi menyamaratakan dengan bulan-bulan yang lain, bahwa di 4 bulan yang ada ini amal soleh yang dilakukan di dalamnya diagungkan oleh Allah. Termasuk juga ketika mempunyai amal rutinitas, ya, puasa ke Senin, Kemis, puasa Daud, dan apalagi Ayyamul Bid misalnya, ya, termasuk salat 5 waktu kita yang terjadi di bulan-bulan yang 4 ini. Kita baca Quran, kita berzikir, kita bersedekah di bulan yang 4 ini, termasuk di antara yang memiliki keutamaan. Dan dilarang di saat seperti itu, di bulan-bulan yang 4 ini, kita dilarang melakukan peperangan. Bahkan Allah menyatakan pada ayat di atas tadi bahwa di bulan ini kita harus apa? Hati-hati. Ya, itulah apa namanya, ada di antaranya bulan 4, ya, bulan haram. Maka janganlah kamu menganiaya diri, kata Allah, di bulan yang 4 itu. Menganiaya diri di sini yang dimaksud apa? Yaitu janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan. Ini contohnya, ya. Termasuk melanggar aturan. Ini di bulan 4, termasuk Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kisah penamaan bulan Sya'ban, yaitu min tasya'ubil qabaili wa tafarruqiha lil gharrati. Artinya para jamaah, bahwasanya dinamakan bulan Sya'ban itu karena kabilah-kabilah Arab saat itu, ya, berpecah-pecah. Dalam rangka apa? Mari kita lihat di kamus ini, ya, untuk mengadakan penyerangan-penyerangan, penyerbuan-penyerbuan. Nah, di sini, ya. Nah, ini seperti bulan-bulan sebelumnya, mereka mengadakan peperangan-peperangan, sehingga kabilah-kabilah Arab berpecah belah saat itu. Makanya disebut Sya'ban. Ini cerita tentang bulan Sya'ban, yang mana kemudian di bulan Hijriah nama itu tetap dilestarikan. Kemudian ada namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut Ramadan min syiddatir ramdha wa huwal har. Karena di bulan itu, hari-hari di bulan itu panas. Yaitu syiddatur ramdha, sangat panas. Sampai naik berapa derajat Celsius begitu di bulan itu. Ini asal penamaan Ramadan. Karena di bulan itu
terik matahari panasnya meningkat. Kemudian ada juga disebut Ramadat al-Fisalu. Ramadat al-Fisalu ay idza atashat. Ya, yaitu di mana anak-anak unta saat itu melepas persusuannya. Ya. Karena panas. Ay idza atashat, ketika dalam kehausan. Kemudian jamaknya Ramadanat atau Ramadin atau Armidon. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu ismun min asma'illah. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu salah satu dari nama-nama Allah. Meskipun kata Ibnu Katsir khata'un la yu'raju alaihi. Ini termasuk kesalahan yang tidak bisa diunggah. Wala yultafatu alaihi, kata Ibnu Katsir, dan tidak usah ditoleh. Artinya penamaan bahwa Ramadan termasuk hadis, termasuk nama-nama Allah, ini termasuk kesalahan menurut Ibnu Katsir. Qad warada fihi haditsun, memang ada hadis yang diriwayatkan, walakinnahu dhaifun, akan tapi hadisnya dhaif. Wa bayyantuhu fi awwal kitab siyam, kata Ibnu Katsir, dan aku menerangkannya di awal kitab tentang bab puasa. Jadi kalau ada yang menamakan bahwa Ramadan termasuk di antara nama Allah, ini hadisnya apa? Dhaif sekali. Kemudian nama Syawal. Ai min syalatil ibilu bi aznabiha litturaki. Yaitu apa namanya? Ekor unta yang naik. Ekor unta yang naik ketika hendak ditunggangi, ketika hendak berjalan. Ekornya naik. Nah, ini asal mula Sawwal. Penamaan dengan kata Sawwal berasal dari kata Salat al-Ibilu bi'adnabiha. Jadi ekornya dinaikkan begitu. Nah, liturroki ini ketika sudah bisa ditunggangin. Sudah bisa ditunggangin. Ini asal penamaan Syawal yang kemudian menjadi nama bulan. Ya bisa saja sih di bulan itu ada kejadian seperti itu ya. Kayak di desa-desa di tempat kita kan begitu ya. Di Malang Selatan itu di tempatnya Pak Haji Ngali namanya Turen. Kata orang dulu namanya Watu Leren katanya. Ada seorang raja pas berjalan di batu itu duduk leren, makanya disebut Turen kata mereka. Jadi seperti itulah nama-nama itu. Barangkali saat itu memang ada unta sedang dinaikin sehingga dikatakan ini Syawal begitu, sehingga menjadi nama bulan. Nah, seperti itu para jemaah. Kemudian Al-Qa'dah atau Zul-Qa'dah. Zul ada dua, ada Zul-Qa'dah, ada Zulhijjah. Liku'udihim fiha anil kitali wattirhali. Karena di bulan Qa'dah, Qa'dah itu artinya duduk. Al-Qa'dah itu artinya duduk. Duduk atau tidak beraktivitas. Itu Al-Qa'dah. Karena di bulan itulah orang-orang Arab berhenti tidak berperang. Selesai peperangan. Ya ini. Mereka menanggalkan pedang masing-masing, tidak berperang. Dan juga yang bepergian jauh di bulan itu mereka kembali. Maka disebut Zulqa'dah. Zulqa'dah. Kemudian yang ke-11 Zulhijjah. Hijjah bikasril ha. Zulhijjah. Juga bisa wafatuha Zulhajjah. Zulhijjah boleh, Zulhajjah juga boleh. Kenapa disebut begitu? Summiya bidzalika liqa'ihim al-hajja fihi. Karena mereka orang-orang Arab saat itu sebelum Islam mengadakan pesta haji di bulan itu. Yang kemudian di dalam Islam juga tetap dipakai nama bulan haji. Ya, sehingga menjadi bulan haji, Zulhijjah. Pada hari yang ke-10-nya ada haji Arafah. Nah, ini di antara penamaan
nama-nama para jamaah. Kemudian sedikit saya tambahkan, nama-nama hari juga demikian berkenaan dengan Allah menciptakan apa namanya alam semesta ini. Ya, sebagaimana di beberapa hadis tentang hal itu sampai dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu kapan diciptakan? Pada hari Jumat antara asar dengan maghrib. Kemudian kapan Allah membuat apa namanya gunung-gunung, membuat tanaman-tanaman? Di sini ada terangkum dalam 7 hari itu. Nanti insya Allah pada ayatnya kita akan ceritakan lagi tentang masalah nama-nama hari dan peristiwa-peristiwa yang berkenan dengan hari-hari tersebut. Kemudian kaum muslimin mendapatkan ibadah agungnya di bulan di hari Jumat, sedangkan kaum Yahudi mendapatkan hari agungnya di bulan Sabtu, di hari Sabtu, sedangkan kaum Nasrani mendapatkan hari agungnya di bulan apa? Di bulan Ahad. Nah, maka dari situlah muncul hadis yang menyatakan bahwa kata Nabi, kami adalah umat yang terakhir, tetapi nanti kami adalah umat yang pertama membuka surga, karena Jumat jatuh sebelum Sabtu dan Ahad. Mudah-mudahan kita nanti termasuk di antara yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana membuka pintu surga yang pertama kali. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم